Okay, kita kembali lagi ke MSH RC. Kita nak review. Sebelum itu, banyak customer cakap bang, sebelum hari, ingat tak video keraton hari tu, kita keraton 1.5, kita kata range harga dalam 3K, tapi ada customer dia kata 3K bang, bajet sikit, lagi sikit. Kita bagi yang 2K pula, size 18, 2K bang, rendah sikit lagi bang, saya nak monster truck 2K. Okay, kita pergi ke 1K pula, 1K, 1K pula yang macam ni. Jom kita tengok yang macam ni 1K. So bang, sikit lagi bang. Sebabnya saya baru nak try main. Okey, yang baru nak try main, kita tahu kira nak start main tapi tak nak spend banyak sangat. Okey, jom kita start. Mari. Ya, ini dia. Satu. Lagi satu. So, yes, MJX Pro dan MuForce. Dua-dua ni adalah brand monster truck bersaiz 116. Untuk bajet bawah 500, korang ada dua pilihan ini. Kalau kau tengok video hari tu, korang siap campak-campak, siap main off-road semua, seronok lah. Inilah dia pilihan. Apa isi dia? Kejap lagi saya nak review satu-satu. Okay, saya angkat dulu. Apa dalam dia? Kita bagi tahu. Oh, sungguh magic sekali Kita ada dua monster truck bersaiz 116. Kalau kau tengok dekat sini, Hyper GoPro dengan MuForce monster truck. Jadi dua-dua bersaiz 116 lah. Sekali lagi saya bagi tahu, sebenarnya ada yang keliru dengan saiz. Okey. So, untuk model ni, sebelum ni Hyper Go dia mengeluarkan version brush di bawah 400. Tetapi yang sekarang Hyper GoPro dia dah keluarkan bawah 500 brushless. Maksudnya tak sampai 200 kau nak dapat brushless punya version. Tapi korang kena tunggu yang ni, sebabnya yang ni kita tak pernah ada brushless bawah 400. Yang ni special sikit, korang kena tunggu. Jom kita review yang ni dulu satu-satu. Hyper GoPro bawah 500, korang dah dapat spec brushless, dapat wheelie bar. Kita tengok dalam. So dekat sini paling seronok lah, dia dah connector hobby grade. Connector hobby grade ni selalunya atas 500 mesti dah connector hobby grade, tapi bawah 500 dah hobby grade. Shaft dekat sini, macam kau tengok, dia dah sangat tebal. Biasanya saiz RC yang besar dia guna shaft saiz yang sama, tetapi Hyper Go dah guna saiz yang besar untuk shaft. Jadi masalah patah atau terbuka tiada lagi. So chassis plastik yang keras, shock metal, seat adjustable seat adjustable. Kau nampak ni, seat adjustable. Jadi berbaloi, bawah 500 korang nak backflip ke, kejap lagi lah kita try. Korang tengok, yang ni saya nak review secara ringkas saja apa yang korang boleh dapat dengan kereta ni. Jadi saya nak highlightkan sikit dekat sini. Sebelum ni Hyper Go Pro MJX pernah keluarkan versi yang 399. Ada perubahan banyak. Hyper Go Pro tak ada GPS. Kita cakap siap-siap, sebabnya GPS ini hanyalah aksesori tambahan saja. Ramai tak guna pun. Dia tolak kos tu, lebih murah. Kau tambah beberapa saja dah dapat brushless. Mana nak dapat? Okey, apa istimewanya MuForce ni pula? Bawah 400, korang dapat apa yang dekat sini? Beza yang dengan tadi. Dapat lampu, sama juga Hyper Go dapat lampu. Beza dia, korang menang dekat RM100, bawah RM400, korang dapat dah siap brushless. Betul ke tak betul? Yes, dah siap brushless. Korang dapat kualiti yang sama, shaft masih tebal, shock dah adjustable. Korang boleh keraskan dan lembutkan dia. Yang ini korang boleh wheelie-wheelie semua. Dan paling menarik, selama kita jual mainan yang model ni, kita tak pernah lagi jumpa bawah 400 brushless. Apa kelebihan dia masing-masing untuk dua-dua ni? Ada kelebihan masing-masing. Bawah 400 dapat kain ni, bawah 500 dapat kain ni. Yang paling best apa nak kita nak buat kita nak main, kita nak test seronok ke tak seronok. Let's go. Okay, so macam yang korang tengok, kita sedang melenjan MJX, atau kita panggil dia monster truck, scale 116. Kalau kau tengok, wheelie pun boleh. Untuk model MJX, kita ada wheelie bar. Tapi kalau untuk MuForce, korang takkan dapat. So kemampuan kereta ni, kalau pilih belilah yang dah siap brushless, supaya korang boleh main dengan agresif, korang cornering. Tapi kita bagi tahu siap-siap, kalau untuk budak kecil, pastikan korang setting dia punya speed supaya diorang tak terlalu agresif. Korang boleh nampak macam mana dengan senangnya kita boleh wheelie, nampak? Okey, untuk kereta ni, korang jangan sayang sangat
sebabnya kereta ni sudah dibuild dengan kualiti yang bagus. Dia punya shaft, kalau kau tengok lagi saya tunjuk, dia punya shaft sangat tebal, sangat tebal. Dan kau tengok macam driver kita terbalik, terbalik pun masih elok. Jadi kalau kau kata untuk harga yang sekian-sekian, untuk dapatkan kereta harga ni terlalu murah dan terlalu berbaloi. Jadi kalau kata korang nak main wheelie, anak korang nak senang main, boleh je, tak ada masalah. Korang tak dapat beli besar, korang beli kecil. Kita start dari kecil dulu. Everyone come from zero, bro. Kita jadi zero, lepas kita jadi hero, kita jadi hero pula. Baru kita beli yang besar. Jadi kalau korang tengok dekat sini, jom kita cuba lagi wheelie. Yeah. So benda ni sangat-sangat simple, korang boleh main kasar lah, tak ada masalah. Beza dia, korang jangan langgar dinding terlalu direct. Minta korang jangan langgar dinding direct lah. Korang main agresif macam mana pun tak ada masalah. Nampak? Kuat tak? So tak ada masalah. Nampak macam mana kita main? Korang dah tengok tadi kita main. Cumanya yang tadi kita punya personal kedai punya, korang tak boleh dah dapat body tu sebab body tu 2 tahun lepas punya. Yang diorang bagi sekarang body yang lebih menarik lah. Korang dah tengok tadi, landing jadi, landing tak jadi, lompat jadi, lompat dah tak jadi, backflip jadi ke tak jadi, kereta korang masih elok. So kalau dekat sini korang boleh tengok dia punya chassis plastik yang keras tau, yang keras, yang tebal. Shaft dia yang korang tengok tadi, yang selalu patah bang, saya punya patah lah bang, saya punya patah, dah tak ada masalah. Dia bagi korang saiz 1/8 punya shaft, tebal. Sebabnya, kenapa dia macam tu? Dia terinspirasi dari model Arma, model Traxxas. Yang korang tengok lah macam ni, macam model apa, yang tahu je tahu. Ini macam model apa, yang tahu je tahu, mesti korang tahulah. Macam biasa, untuk yang nak dapatkan yang model-model hobi, korang nak relax dulu, nak bajet-bajet biasa, ambil yang macam ni. Tak pernah terlambat untuk korang start. Cuba yang ni tak ada masalah. Ini keluar-keluar kereta, pump terus jalan. Kalau korang rasa yang besar tadi berat lah. Saya nak mengakhiri dengan video ni. Jom kita bashing dekat MSH.